Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Jumpa lagi dengan saya Agil Bagus Riono ST di Melodi Cinta Channel. Baik sahabat tercinta, pada kesempatan kali ini saya main ke rumah temannya ini, Mas Jainal Keyboardist ya, ataupun pemain keyboard. Dan kebetulan di belakang ini ada sebuah gitar legendaris ya. Ini gitar penuh kenangan. Kita akan coba sorot. Saya tadinya ke belakang kaget lihat gitar ini. Kita coba. Ini belum saya pegang, belum saya apa-apakan ya. Kondisinya seperti ini. Jadi ini istilahnya tremolonya. Ini zaman dulu. Waktu saya tanyakan ke pemiliknya ini, kurang lebih ya sekitar tahun 70-an, 80-an ya. Waktu bujang, beliau bergabung di grup Qosidah ya, Nurul Iman kalau nggak salah. Kita coba lihat kondisi dryernya ya. Ini senar-senarnya juga masih utuh. Kita coba hitung apakah masih utuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya masih utuh ya guys. Jumlahnya ini masih utuh nih. Kemudian kalau untuk merek ini nggak tahu ini, cuman kalau body-body ini necknya ya, stangnya ini sih kayak mirip-mirip Fender gitu ya. Oke, ini sudah ada yang lepas ya. Terus bahannya kita coba, ini kayak lapisan triplek gitu ya, kayak lapisan triplek. Oke, kemudian pick up-nya atau spoolnya ini sudah hilang satu, kondisi spoolnya. Dan untuk potensionya ini udah nggak bisa diputar lagi nih ya, ini yang ini udah patah 22 potensio ya. Kemudian ini jacknya juga masih ada. Terus ini ada apa ini? Kayak clipper. Oh iya, kayak clipper ini guys. Clippernya masih guys. Kata ini kayak clipper gitu ya. Kayak pick ya. Kayak pick, kayak clipper. Oke, kondisinya seperti ini. Kita coba balik ya. Kita coba balik nih. Ini tampak belakang ya. Ini tampak belakang. Les. Oke. Ini kita keramat. Saya kembalikan lagi posisi semula. Clippernya saya pinjem. Kebetulan tadi saya nggak bawa clipper, terus ini mau latihan. Oke guys, gitu ceritanya. Kita review gitar legendaris ini, penuh dengan sejarah, punyanya Mas Jainal M ya. Oke, saya Agil Bagus Riono SC. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.